Lumpur waluh buatan saya sudah jadi. Silahkan dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di dapurku, Darmintul Family. Kali ini saya mau membuat resep itu ya, kue lumpur labu kuning. Soalnya ada yang request ya, mbak-mbaknya yang di luar, itu katanya di rumahnya banyak labu kuning atau nan kua kalau bahasa Taiwan. Itu dimasak apa sih biar enak? Coba bikin resepnya. Jangan dibuat kolak aja atau kuah aja. Dibikin ini apa? Lumpur juga enak. Bahannya irit. Jadinya enak. Ini kemarin saya hanya beli sebelah itu berapa? 5.000. Ini kalau di sini bahannya ini 500 gram labu kuning, terus 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili, setengah sendok teh garam, tepung terigunya, yang tepung terigunya biasa aja yang itu yang timbangan 150 gram. Nanti itu jangan lupa dikasih pewarna kuning, kuning telur itu biar cantik. Ini ada apa? Santan itu yang satu sachet, dikasih air 300. Terus nanti toppingnya karena di sini itu kismis itu susah ya nyarinya ya. Saya pakai meses aja nggak apa-apa. Terus nanti itu apa? Blue band cair itu 100 gram ya, kira-kira 1 sendok. Ini tepung terigu kalau 150 itu ya 15 sendok, tapi nggak penuh lah. Gula juga sama itu 15 sendok gitu. Terus caranya ikuti langkah selanjutnya ya. Ini dihalusin, ini direbus dulu ya. Kulitnya dikupas terus direbus. Kalau udah itu dihalusin. Enak loh itu daripada lumpur kentang itu enakan ini, ada bau-baunya gitu. Ini udah halus ya. Terus itu bahan semua dicampur jadi satu. Bahan semua dicampur jadi satu, diituin. Ini nggak usah menunggu ya, langsung ini langsung bisa dicetak karena kan nggak ada pengembangnya. Ini semua dicampur jadi satu. Enak kok, gampang, bahannya simpel, jadinya enak. Ini kompornya jangan lupa ya, di itu nyalain dulu biar nanti pas ituin udah panas, kasih blueberry sedikit aja itunya biar nggak lengket. Tutup dulu. Yang baru menonton jangan lupa itu ya, like, comment, dan subscribe-nya. Dan itu apa, di share ya di media yang kalian punya, biar yang itu bikin, mau bikin resep kue lumpur dari labu kuning biar tahu. Resepnya gampang, jadinya enak. Ini sayangnya kalau di sini itu kan itu labu kuning jarang, jadi harus beli. Kalau di luar negeri itu labu kuning itu banyak, paling kalau di sana dimasak sop. Ini ya adonannya teman-teman, kayak gini. Pokoknya santan 300 ml itu pas. Jangan akas-akas nanti jadinya keras. Ini dikasih pewarna sedikit. Biar cantik warnanya kuning. Sedikit aja. Ya, warnanya jadi cantik kan? Habis itu ya, tinggal nyetak. Udah panas ya, teman-teman, kita cetak. Saya ini cetaknya pakai yang isi 12 aja ya.
Kalau yang isi 12 itu enak, kecil-kecil enggak itu apa? Kalau makan enggak melenger gitu loh. Tapi kalau mau orang hajatan ya itu, yang isi 7 atau isi 8 itu pas, kalau yang isi 12 kekecilan. Kalau yang isi 12 ini biasanya itu buat camilan sendiri gitu. Jadi ambil satu pas. Kalau yang besar itu kadang itu enek. Soalnya kan manis, kalau makannya banyak-banyak kan jadinya enek. Saya sering ini buat ini. Untuk orang hajatan itu apa? Saya buatin ini. Ini satu resep ini biasanya itu, jadi kalau kecil-kecil isi 12 biasanya jadi 36. Ditutup dulu ya. Nanti kalau udah mau matang itu dikasih itu meses. Ini ya teman-teman. Ini udah ada agak-agak itu mengering ya. Terus tengahnya dikasih meses buat kembangan aja. Seharusnya itu kan kismis, tapi kismisnya saya nggak ada. Tapi enggak apa-apa dikasih ini, malah enak manis. Kismis itu jarang itu kalau nggak di toko roti besar. Sedikit-sedikit aja untuk toppingnya aja ini biar kelihatan cantik. Kalau yang isi 12 ini tuh apa jadinya cantik kecil-kecil gitu. Kalau untuk suguhan ada itu mau ada tamu gitu pas. Saya suka ini cetakan yang 12 ini, kecil-kecil mungil. Ayo mbak-mbaknya yang di luar negeri bikinin majikan kue ini atau amanya pasti suka. Jangan dibuat sup aja. Ini kalau dicetak pakai teflon ya kayaknya bisa sih loh. Kayak tipis-tipis gitu jadinya, kayak cucur. Ini ditutup sebentar, itu tinggal itu mesesnya nempel, ntar lagi mateng ini ya. Ini atasnya ini udah itu ya. Udah kering berarti udah mateng. Kalau masih panas ya lembek nanti ya enggak. Udah atasnya udah itu udah. Ini udah jadi ya semuanya teman-teman, tinggal terakhir ini. Jadinya 30 teman-teman. No. Dulu saya buat itu 36, sekarang 30. Jadinya banyak. Jadinya banyak. Kosong ini kebesaran apinya. Udah jadi ya teman-teman ya. Tuh cantik kan. Jadinya 30 biji. Panas. Sekarang saya mau nyobain ya. Sekarang saya mau nyobain satu saja ini ya, saya cobain satu tuh jadinya lentur. Enak, lembut. Ya dari walu ya rasanya seperti walu, enak. Tapi enakan yang dari waluh daripada kentang, kalau saya suka dari waluh. Tapi sayang di sini waluh itu susah.
Enak. Manisnya pas, enak. Enak buat camilan. Ini kalau yang buat besar yang isi 8, kayaknya nggak tahu ya jadinya berapa. Lupa saya 16. Kalau saya nggak salah 16 kayaknya. Saya dulu pernah buat kok 100. Seratusan. Tapi nggak tahu ukurannya, lupa. Ada orang hajatan. Enak. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Yang mau coba, monggo silahkan. Jajan enak, murah, irit, jadinya banyak. Jika kita punya hajat atau apa, bisa digunakan resep ini. Nanti itu bahan-bahannya saya tulis di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yes.